Banyak pemain bola yang sudah menunjukkan kehebatan di usia belia hingga dijuluki Wonder Kid. Tapi tidak sedikit pula nih dari mereka yang justru meredup ketika memasuki usia matang. Fenomena ini terjadi karena beberapa alasan. Bisa dari rasa percaya diri yang berlebihan ketika saat masih belia atau keputusan mereka dalam memilih klub baru. Selain itu, tidak sedikit pula dari para wonderkid itu yang punya perangai buruk. Hal tersebut juga berdampak besar pada perjalanan karirnya. Mengingat setiap klub punya peraturan ketat, terutama dalam hal indisipliner. Football Five Star sudah merangkum 5 pemain muda yang meredup ketika memasuki usia matang. Adnan Zanujax. Nama Adnan pertama kali muncul pada 2013 lalu menjadi salah satu wonderkid. Ia diberi kesempatan pelatih Manchester United saat itu, David Moyes, untuk mencicipi tim utama. Ia langsung unjuk gigi pada ajang Community Shield Agustus 2013. Bermain di 7 menit terakhir, ia membantu Manchester United menang 2-0 atas Wigan Athletic. Ia kemudian dipinjamkan ke Borussia Dortmund selama semusim. Sempat tampil memukau di awal kedatangan, pemain Belgia justru membuat ulah dan beberapa kali terlihat perselisihan dengan Thomas Tuchel, pelatih Dortmund saat itu. Balik lagi ke Premier League, untuk memperkuat Sunderland, Januzak justru tampil buruk dan membuat timnya terdegradasi 2017 lalu. Kini pemain berusia 25 tahun berseragam Real Sociedad sejak 2017. Hashim Mastour. Fans AC Milan sempat dibuat gembira dengan kemunculan Hashim Mastour 2014 lalu. Kemunculannya saat masih berumur 15 tahun membuat dia digadang-gadang sebagai penerus kakak karena punya kesamaan posisi dan cara bermain di lapangan. Tapi, apa yang diinginkan para Milanisti justru jauh dari harapan. Beberapa kali dipanggil untuk memperkuat tim senior, Mastour tak pernah diberi kesempatan bermain. Masalah cedera berkepanjangan jadi salah satu penyebab sang wonderkid tak pernah diturunkan pelatih Milan. Ia kemudian disekolahkan I Rossoneri ke beberapa klub seperti Malaga, Pezzuola, dan PAS Lamia. Bojan Krik. Harapan banyak orang untuk melihat kebintangan Bojan berujung tragis. Terus berada di bawah bayang-bayang Lionel Messi membuat wonderkid Spanyol itu tertekan hingga akhirnya terlempar dari skuad Barcelona. Sejatinya tidak ada yang salah dengan performa Krik pada awal kemunculannya di Barcelona. Ia justru sempat menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Azulgrana. Akan tetapi, pergantian pelatih dan makin tergantungnya El Barca pada sosok Messi membuat Bojan terpaksa angkat kaki. Petualangannya ke klub-klub lain berakhir dengan kegagalan. Rositon Drenthe. Sejak awal kemunculannya bersama Feyenoord, Rositon Drenthe langsung membuat klub-klub top Eropa kepincut akan kehebatannya. Ia pun hanya menghabiskan waktu semusim di tim senior Feyenoord untuk kemudian menerima pinangan Real Madrid. Tiba di Santiago Bernabeu di usia yang baru menginjak 19 tahun, Drenthe gagal memenuhi ekspektasi. Hal tersebut diperparah dengan kondisi Madrid yang saat itu sedang limbung. Freddy Adu. Berbicara soal pemain muda yang meredup di usia matang, haram rasanya jika kita meninggalkan satu nama ini. Ya, dia adalah Freddy Adu. Bagaimana tidak? Saat pertama kali muncul 2004 silam, ia disebut-sebut sebagai titisan Pele. Anggapan itu sejatinya tidaklah berlebihan. Pasalnya, ia memang bermain hebat saat pertama kali muncul di permukaan. Dia juga sebagai pemegang rekor pemain termuda yang memperkuat timnas Amerika Serikat. Saat melakoni debut pada Januari 2006, usia Freddy Adu baru 16 tahun 7 bulan. Namun, hanya sampai di situ kehebatan sang wonderkid. Setelah itu namanya terus tenggelam. Keputusannya hijrah ke Eropa 2007 silam mengawali keterpurukan Adu. Ia gagal total di 7 klub Eropa dan dia bela seperti Benfica, AS Monaco, Belenenses, Aris Saloniki, Jagodina, Kuopion Palloseura, dan Cekur Rizerpor.
Di 7 klub tersebut, ia tidak pernah bertahan selama semusim kompetisi. Gagal total di Benua Biru, pemain berdarah Ghana mencoba peruntungan ke Amerika Latin dengan memperkuat Bahia. Tapi lagi-lagi, ia tidak berhasil. Nah, itu dia tadi beritanya Sahabat Bola. Gimana nih, kalian punya pendapat? Langsung aja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga dong untuk share dan subscribe. Bye!